Assalamualaikum Dara, kembali lagi ke channel aneh Ucen asal Goblek bersama aneh sendiri Usen Kamil. Ikutin terus kegiatan kita hari ini. Let's go. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Usen asal Goblek. Hari ini kita mau review ikan koleksinya Bang Adit. Oke, yeah. Kita langsung aja masuk ke dalam. Ada orang di dalam, oke. Okay. Assalamualaikum. Nah, ini dia nih yang punya Aditya Beta. Nah, Bang. Alhamdulillah sehat. Okay, kita apa namanya? Mau lihat koleksi-koleksi ikan nih. Boleh. Ya kan? Ada kan di sini banyak nih. Ternak juga gimana sih, Bang? Ternak juga ada koleksi apa aja nih? Itu apa tuh? Yang mana, Bro? Ini. Itu apa tuh? Ini apa ini? Itu Bang. GP. AFR. AFR. Kelihatan ya. Ini udah berapa hari nih? Udah seminggu. Seminggu? Iya. Nah, ini anakannya. Anakannya. Biangnya mana biangnya? Biangnya. Mana biangnya, Bang? Ini biangnya. Ini AFR. Itu dragon. Oh, dragon. Kayak cupang ya? Bukan GP ya. Nah, itu ke ngawinin gimana itu caranya? Apa kayak cupang? Sama per-per. Caranya cupang gitu caranya. Sama. Kalau GP jenisnya ada apa aja, Bang? Nah, itu dia. Banyak. Yang paling diminati gitu apa? Biasanya ya. Biasanya. Biasanya mah yang murah meriah tuh PRPDE. Wah. Ini warnanya hitam semua ya? Biru. Oh, ini biru ini? Ya, Blue Dragon. Itu. Oh, ini Blue Dragon nih. Ini guys, Blue Dragon namanya nih. Dia untuk makan sendiri itu makannya apa aja tuh, Bang? Cacing. Pelet juga bisa ya? Dominan ya, cacing. Ya. Bisa cacing, bisa pelet. Ini ada ikan apa nih, Bro? Mana? Oh, mas. Koi. Mas koi, Bro. Pamit ya? Banyak juga ya di sini ya koleksinya. Kalau buat gapi sendiri ini ada jenis apa aja, Bang? Banyak. Ada albino German yellow. Terus ada AFR. Ini, Bro. Oh, ini Bang ya. Ini apa ini? Ini cana, Bro. Oh, ini cana. Ini cana WS nih. Oh, ini. Oh iya, cana WS semua ini. Wah, ada cananya juga nih. Main cana juga ternyata, Bro. Ini yang di bawah ini apa, Bang? Ini gapi juga ya? Itu albino. Oh, ini albino nih ya. Albino. Ini ditutupin gini. Ini fungsinya apa, Bang? Tanaman ini nih. Biar kalau beranak anaknya yang langsung ngumpet. Oh, gitu. Medianya kayak gitu jadi ya. Oh, buat media itunya ya. Dia makanin akarnya enggak sih kita? Enggak. Oh, enggak. Kalau buat untuk anakan itu makannya apa? Sama. Cacing juga. Udah bisa dia. Kan ada tuh apa sih namanya? Yang ini apa sih namanya ya? Kayak kutu air buatan apa namanya? Oh, ini kutir. Kutir ya? Artemia ya, Artemia ya. Artemia pakai juga, Bang? Oh, pakai juga. Ada. Kalau buat paling pas itu yang paling 2 minggu. Oh, 2 minggu baru bisa makan dia? Baru bisa makan. Oh, gitu. Nah, ini biangnya kemana nih? Biangnya hilang. Udah masuk? Udah masuk. Wah, ini ada cacing sutranya juga ya? Buat makan, apa namanya, baby-baby. Bang, ini perawatannya gimana, Bang? Nih? Iya, Bang, kita cacing sering mati. Sering mati, kita. Itu sehari satu kali ganti air. Oh, sehari sekali gitu? Ganti air. Berarti di air ya, ngaruh ya? Ini kalau... Kalau apa sih namanya? Ini kan harus mesinnya ya, harus kayak gini mesinnya. Aerator. Aerator ya? Mesin pH. Oh, mesin pH. Oh, harus kayak gini, Bang ya? Kalau nggak pakai mesin dia bakalan cepat mati, Bang. Iya, mati busuk dia. Oh, gitu. Ini ada lagi predator kan? Predator. Wih. Tin Bang ini apa jenisnya ini aneh-aneh banget kayaknya nih. Oscar. Ini Oscar. Jangan so tahu. Masih tahunya ini Oscar. Oscar, Bro. Terus ini SN. Ya. Apa? SN nih.
Dia dari mana gitu bang? Ini awal yang ini dari mana ini? Ini maksudnya dari aslinya mah kurang tahu, dah pokoknya dari luar. Oh aja. Namanya ini ATC lah gitu ya. ATC ini, terus ini? Ini apa TSN. Tuh? TSN. Hah? TSN. TSN. Oh emang namanya pendek-pendek gitu ya? TSN. Oh. Terus yang ini? Yang itu, yang di Cherry, Palmas. Oh Palmas ini. Palmas. Iya. Nah kalau ini gue tahu sapu-sapu. Iya cuma albino ini. Albino ya. Iya. Albino bang. Terus nah, untuk ini udah pada kenal lah ini ya. Oscar, ini Oscar. Untuk yang lebar ini gede ini juga. Oh, perot itu ya. Ini perot. Ini yang pink nih. Merah nih ya. Perot. Makanya apa ini, Bang? Pelet. Enggak, ikan. Ikan kecil. Oh, predator ya dia. Nah, ini kenapa main fish taruh di sini? Itu karena tempatnya enggak ada. Wah. Udah kebanyakan ikannya ini. Wah, gila, Bro. Ini anak kenal apa, Bang? Tuh. Albino. Gepi albino. Albino. Banyak loh. Wah, ini ada channel lagi, Bro. Nemu lagi gua. Wow. Ini apa nih? YS. YS sama BP. BP. Oh, kita tarik bener ya dikit ya, boleh ya? BP apa sih? BP itu ball python. Kan, Bro. Oh, kira ball python. Blur. Lah mana isinya? Ada di dalam. Oh iya masih kecil, Bro. Masih kecil. Masih kecil banget, Bro. Masih kecil. Coba lihat. Tuh. No no no. Masih. Oh no. Di sebelah sini nih. Lebih oh, masih kecil banget ya. Oh iya ada. Kemarin katanya punya ini, apa Bang? Yellow ya? Yes. Oh, itu ya, yes. Udah laku. Ini mah itu WS. Oh, udah laku. Berarti di sini juga. Oh, gitu. Ada lagi, Bang, yang meski itu belakang apa, Bang? Sama ternak. Wow, ada yang nyelip. Nih. Wah, nih. Kalau butuh apa aja, Bang? Di sini ini, apa aja? Di sini nyediain apa aja, Bang? Cacing sutra, tere, udang, cabek. Oh, berarti ya? Pakan ya? Kosong. Udangnya gaib. Udangnya gaib, Bro. Wah, ini udah habis nih. Habis. Kalau dari ikan sendiri nyediain apa aja, Bang? Nyediain lele, nila, emas, gurame. Konsumsi oh ya, konsumsi kebanyakan konsumsi, ya? Iya, oke. Ya udah kita lihat dulu tuh kayaknya ada yang menarik tuh di dalam tuh. Masuk aja masuk. Wow. Ini burun gue banyak banget ini. Wah, ini koleksinya mantap juga ini, banyak juga. Ada apa nih? Ini lohan ya? Lohan. Ini gapi ya? Gapi ini lohan, Bro. Lohan. Cupang gak main, Bang? Ini cupang main gak nih? Cupang main. Oh, main juga. Cupang. Ini cupang nih kayaknya nih. Cupang itu. Ini cupang. Cupang apa nih? Ini cupang. Cupang, bagan. Bagan, oh iya bagan. Aduan ya? Aduan, oh, ini ada telurnya ya? Baru berbusa. Oh, baru berbusa. Oh, no, busanya lihat tuh, guys. Tuh kayak gitu tuh. Iya, itu ternak juga, Bro. Ini banyak banget nih. Kayaknya dominan gapi ya, gapi banyak banget ya? Iya, karena buat importir. Oh, gitu. Oh, iya. Importir, pesanan. Ada goldfish juga nih, Bro. Goldfish juga lagi di kayaknya di breed juga nih. Ini goldfish. Mana goldfish? Goldfish. Oh, ini goldfish. Ini. Oh, mana goldfish? Nih. Oh, di wah, nana goldfish nih, Bro, goldfish. Ini kalau bedain jantan betinanya gimana nih, Bang? Oh, dia kalau betina dia agak kecil. Oh, kalau betina agak kecil. Bedanya gitu doang, Bang. Ada sama perutnya agak buncit. Oh, gitu itu betina. Terus kalau si jantan itu dia agak besar, agak ramping. Oh badannya. Gitu. Ini harus sesuai juga warnanya. Yang saya perhatiin warnanya sama semua nih. Enggak, beda campur. Campur ada yang biru ketemu pink. Oh, enggak apa-apa, beda-beda apa-apa. Gitu. Oh, glowfish. Oh, ternaknya kayak gini ya. Gue baru ngeliat nih asli nih. Iya. Ada baby glowfishnya. Yang baby glowfishnya udah laku semua. Oh gitu. Ada yang kuning ke hijauan. Oh iya, gue pikir sama gitu loh. Enggak, beda-beda. Ini apa nih, Bang, medianya nih, Bang? Medianya itu kita serabut. Oh, serabut. Serabut. Kayak karung itu ya? Uh-huh. Oh, karung ya? Karung. Iya, kayak cana juga kayak gitu, Bro. Oh, gitu. Cuman emang baru ngeliat sih ternak glowfish kayak gini. Dia berarti kayak ini ya, apa sih namanya ya? Gak bisa kayak lakian satu, ceweknya tiga gitu. Gak bisa. Oh, dia harus satu-satu kayak gini ya? Satu-satu. Nah, ini ya. Ini apa tadi, Bang, nih? Albino. Oh, ini yang albino nih, indukannya nih, yellow, kayak gini nih. Wah, cakep juga ya. Nah, ini indukan blue dragon ya, Bang. Oh, ini nih. Dragon. Gila nih. Ini yang blue dragon indukannya ya? Iya, dragon.
Semuanya sama uang? Iya, sama semua terus. Yes. Nah, tuh. Ah, jadi di sini juga nyediain pakan ikan, ada casut, cacing sutra, cacing beku. Nah, untuk sahabat Ucen Asal Goblek, kalau misalkan nyari pakan gak usah susah-susah, ada di sini nih, apa Aditya Beta Madonna yang berlokasi ini di lokasi di mana sih bang? Madonna ya, Madonna di Kampung Markan, Rawalumbu, Bekasi. Oke, terima kasih sebelumnya untuk sahabat Ucen Asal Goblek yang sudah mengikuti kita, dan jangan lupa bantu kita dengan like, komen, dan subscribe biar channel kita semakin berkembang. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.